Oke guys, jadi kita langsung ke Puncak Damar ya guys. Lu bisa lihat pemandangannya, keren sekali cuy. Wuh, mantap cuy, Indonesia itu indah bro. Jalannya asik guys, menurut gua segini asik, nggak full off road ya, dia cuma jalan rusak aja, seru, enjoy. Kalau jalan gini sih, kalau hujan juga masih aman dilewatin ya guys ya, tidak akan tergenang lumpur, aman. Sini guys, gua suruhnya ke sini, gua ikut di map saja lah guys. Motor mah aman lah, kalau ketemu jalan satu trek juga. Nani? Melewati hutan, sungai mengalir indah ke udara. Kita belok kanan. Anjay, off road cok. Gelo. Goks offroad mamen, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, motor saya mudah-mudahan aman ya. Kita pelan-pelan aja guys ya, biar kopling kita aman. Ternyata ini jalan yang tembus ke Darmawangi guys, dan jalannya rusak gitu. Nggak ada jalan lain apa? Why? Tidak ada jalan lain apa? Buset, gue disuruh lewat sini. Ini tadi ada jalan sini, harusnya bisa. Oh, salah jalan gue. Salah jalan guys. Tung belum gua terabas. Mau ke Puncak Damar lewat sini ya? Bayar berapa? Saridona, oh siap. Ya, non pak. Jalannya sudah hot mic guys ya, kalau mau ke Puncak Damar. Cuma tadi gue emang ngikutin GMAP ya, lewat jalan-jalan yang kocak gitu. Harusnya bisa sih lewat jalan yang bagus ya. Untung tadi gue muter balik loh. Kalau nggak mau gue lewat sana tuh guys, tuh edah sebelah gunung cuy. Belah gunung mamen.
Punten, mau ke sana lewat sini? Iya, lewat sini. Oh iya. Oke, makasih. Woi, bagus, guys. Kita off-road dulu. Sans lah, relax. Masa ini sih? Emang ini ya? Kok beda sama yang di foto Google? Kok beda gitu? Ini kok beda ya sama yang di foto Google? Gak ada lagi sih. Ah, Puncak Damar yang sering itu di sini bukan? Yang buat foto-foto? Oh, kelewat ya. Belok kiri. Oh, kalau ini namanya apa? Puncak. Puncak Binong. Puncak Binong kan. Oh, Puncak Berinong. Oh. Mun. Kirain di sini. Salah ya? Oh, balik lagi ya. Oh, ternyata bukan Puncak Damar. Kita nggak jadi di sini, guys. Terlalu bagus sih ini spot-spotnya. Spotnya bagus sih, cuma ya sudah modern, pakai bebatuan. Gua maunya yang masih alami dan bisa nongkrong di atas motor gitu. Gua bawa kursi lipat soalnya, guys. Misi mau nanya, kalau mau ke Puncak Damar, Puncak Damarnya? Puncak Damar? Lewat mana ya? Oh, di sana. Yang apa? Oh. Udah gak berfungsi. Udah apa? Udah gak berfungsi tempat wisatanya. Oh, udah gak berfungsi. Oh, gantinya ke sini ya? Oh gitu, gak berfungsi. Gak berfungsinya rusak apa gimana? Jarang ada yang main gitu. Oh, tapi jalannya masih bisa ya? Bisa jalan. Jalan masih bisa. Sepi dong berarti. Oh, ya udah, makasih ya. Mau lihat aja. Ini ke kanan. Dari jalannya aja sudah kurang mendukung ya, guys. Ya bukannya ini ya. Tadi jalannya hot mix mulu sampai bawah gitu. Oh, aduh. Oh iya, sepi sih, guys. Sepi, guys. Kalah sama yang tadi. Ya, inilah Puncak Damar, guys. Kita foto-foto dulu, men. Oke, guys, jadi gue udah ngecil di Puncak Damar ya, sekarang tinggal pulang ke Bogor ya. Bye-bye Puncak Damar, mantap view-nya, ngecil sans, di bawah pohon ya. Enak, sepi, seperti punya sendiri. Kita pulang dulu, guys. Oke, bye-bye Puncak Damar. Bye-bye Sumedang. Kita pulang ke rumah, guys. Alright. Jangan lupa subscribe and peace.